mempesona dengan suara khasnya yang begitu menggelegar, Lesti Kejora selalu sukses menghipnotis seluruh tamu undangan dan para penonton yang melihat penampilannya di atas panggung. Seperti misalnya, beberapa saat yang lalu dalam acara penghargaan Indonesia Dangdut Award 2021 yang dihelat di Indosiar. Maka tak heran jika di setiap perform Lesti Kejora di atas panggung selalu buat penonton dan tamu undangan menangis histeris menyaksikan Lesti Kejora bernyanyi. Seperti beberapa waktu yang lalu, Lesti Kejora turut menghadiri acara penghargaan bergengsi di tanah air, yaitu acara Indonesia Dangdut Award 2021 di televisi Indosiar. Pada acara tersebut, Lesti Kejora tampil begitu terkesima membawakan lagu berjudul Zainab. Bawakan lagu hit tersebut, tamu undangan begitu terpesona dengan penampilan suara dan penghayatan dari Lesti Kejora. Bahkan, Ibu Siwi, selaku SCM Indosiar, memuji perform dari Lesti tersebut. Selain dari itu, Lesti Kejora juga sempat berduet dengan para jebolan terbaik Indosiar seperti Reza The Academy, Ical The Academy, dan Selfie Lida. Penampilan mereka juga sukses membuat tamu undangan histeris di panggung megah itu. Perlu untuk diketahui, dalam penghargaan tersebut, Lesti Kejora berhasil memenangkan 3 nominasi sekaligus. Salah satunya adalah dalam kategori penyanyi dangdut wanita solo terbaik. Usai menangkan penghargaan tersebut, Lesti Kejora tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi keluarganya, penggemar, sahabat yang telah setia mendukungnya selama ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.